Ya. Selamat siang, kemarin izin melaporkan pada hari ini Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Izin melaporkan 3 personil Polsek Royang melaksanakan patroli antisipasi T3 dan GK dengan sasaran pertokoan, perbankan, kemungkinan menuju jalur tepi dan objek vital lainnya. Untuk 12 terakhir di Terminal Bus Kroya, situasi secara keseluruhan dalam keadaan aman dan kondusif. 815-nya cerah. Demikian dilaporkan dari Terminal Bus Kroya, selamat sore.